Selamat datang di channel Jam Tangan Original. Di sini saya akan mereview seri Casio General. Oke, di depan saya sudah ada jam tangan Casio seri Elki 142E. Nah, di sini berwarna hitam dan untuk backcase-nya sudah berbahan stainless steel. Untuk tali dari jam tangannya di sini berbahan karet dan untuk kaca bagian depannya ini berbahan mineral glass. Jam tangan ini juga sudah water resist, tapi belum disarankan untuk dipakai berenang. Untuk dial bagian dalamnya di sini berwarna hitam dan untuk penunjuk angkanya dan jarumnya berwarna gold. Jam tangan ini juga cocok dipakai untuk sehari-hari. Dan diameternya ini tidak terlalu besar. Ini untuk jam tangan cewek ya. Nah, seperti ini. Untuk jam tangan ini juga dilengkapi manual book dan juga packing boxnya box biru Casio seperti ini. Oke, untuk setting jam tangan ini caranya sangat mudah. Pertama, tinggal ditarik aja knopnya. Setelah itu putar ke atas. Pastikan untuk setting jam tangan ini putar jarumnya sesuai arahnya seperti ini. Ini fungsinya untuk perawatan mesin jam tangannya supaya lebih awet. Kita sesuaikan terlebih dahulu jamnya. Oke, setelah settingnya sudah selesai, tinggal dipencet aja knopnya untuk menyelesaikan setting. Kalau kamu tertarik buat beli produk jam tangan yang tadi, kamu bisa melakukan pembelian secara langsung di store kita yang ada di Surabaya dan Jakarta. Untuk yang di Surabaya, kita ada di Tunjungan Plaza 2 lantai 1. Dan untuk yang di Jakarta, kita ada di Atrium Senen dan Pasar Baru. Kamu juga bisa melakukan pembelian di website kita yang ada di www.grosirjamtangan.com. Dan ada juga kita di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli.com, dan Lazada. Dan kamu juga bisa melakukan pembelian di Instagram kita untuk produk G-Shock Baby G ada di King of G-Shock Indonesia, dan untuk produk Alexander Christie ada di Grosir Alexander Christie, untuk produk Seiko ada di Grosir Seiko, dan untuk Casio General ada di Casio Store Indonesia. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan komen, like,